Welcome back gamers, back lagi sama gue Travasers sini, kembali lagi di game Plants vs Zombies Hybrid. Jadi guys, kabar bagus, gue berhasil mengupdate PvZ Hybrid ini ke versi terbaru guys, yaitu sekarang versi 2.4. Nah, untuk link download kalian bisa cek di bawah deskripsi video ya. Coba gue gak tau sih bisa dipakai atau enggak, mungkin ada limitnya. Dan untuk update kali ini katanya sih ada banyak yang baru guys, yaitu dari sini guys. Nah kalian lihat sini ada puzzle ya, cuma memang belum ke translate ya. Sekarang udah ke translate. Luar biasa, ada star, jombotan, WN bowling, ya pokoknya gitu-gitu ya guys, walnut bowling nih maksudnya. Sama puzzle ini guys, yang baru ini puzzle ya. Jadi kita ada namanya fast breaker, akhirnya kita tunggu-tunggu ada fast breaker. Dan ada I am zombie, dimana itu setahu gua di sini itu kita jadi zombie ya. Ya itu aja, gua dapat 500 diamond sama 3 apa gitu, 3 shovel ya. Ini apa anjir? Ya gue dapat gratis ini, entah kenapa. Beberapa gue dapat gratis tuh, ada 3. Gue gak tahu kenapa, ya gratisan lah ya. Lalu sebelum kita lanjutkan adventure guys, karena dari kalian bilang, bang main hard aja, normal atau gampang? Menurut gue normal tuh difficulty yang paling, menurut gue paling balance ya. Tapi kalau kalian masih maksa gue ya, oke lah, tetep gue mainnya di normal. Tapi gue tidak memakai mower guys, atau lawn mower ya. Kita lihat nih, apakah gua bakal bisa bertahan atau tembus gitu ya zombie-nya. Gua juga pengen matiin auto collect ini supaya apa? Supaya gua pengen cobain plan apa namanya, marigold magnet gitu guys. Kata kalian tuh dia bisa nembak kalau koinnya itu nggak diambil ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke level 40. Dimana wait, bentar, ini ada atap, ada air, ada tanah. Oke, ini tidak bagus guys. Itu artinya kita langsung pakai last section. Lalu kita ganti, nah ini marigoldnya gue pakai ya kali ini. Kita pasti butuh terata guys. Jadi kita ganti dengan, maybe untuk polong kucing kita pakai meta yang kemarin guys, yaitu pakai polong air mancur. Ini Elsa tetap aja kita pakai karena ini berguna banget ya. Nah karena kita udah punya pumpkin api, kita nggak perlu pakai pumpkin, ya ini lagi nggak sih. Oke, ini ada gargantuar mata merah apa sih? Hah? Mata merah apakah lebih kuat? Kayaknya lebih kuat sih, lebih mengerikan gitu guys, lebih gimana ya, mungkin dia kurang tidur kali ya. Langsung aja kita let's rock guys, tanpa basa-basi lagi. Oke, ini ada atap ya, atap berarti kita harus tanemin pot, baru tambahin solar. Nah untuk air kita tambahin teratai. Wih boleh sih, ini kombinasi bagus sih. Dan setahu gua untuk polong air mancur kan bisa taruh di air langsung ya, jadi ya kita nggak perlu taruh teratai lah ya, bisa lah ya. Ya walaupun kalau nggak ada teratai rugi juga sih, kagak ada polongnya guys. Oke, langsung aja tambah solar. Oke, ini nggak ada mower, agak mengerikan juga ya. Langsung aja kita taro. Ntar kok, iya nggak bisa ya, nggak bisa guys. Gua baru menyadari sesuatu guys. Kalau kita taro tanpa teratai, ntar gua nggak bisa taro pumpkin nggak sih? Pumpkin kan harus ada teratainya nggak sih? Gua nggak bisa ditaro gitu. Emang pumpkin bisa ditaro di atas air? Enggak kan? Harusnya begitu guys. Oke, solar dulu banyak. Ini, aduh ada kaleng ya. Kaleng sih agak ribet ya. Tapi gue bisa bunuh pakai ini kali ya. Kok gak bisa? Oh iya, no. Ya elah, baru awal-awal gue langsung kesusahan guys. Ya magnet lah ya, magnet gak apa-apa lah, taruh di sini guys, sementara. Abis itu di atas ada magnet lagi, kita pakai ranjau bisa lah. Oke, kita banyakin solar dulu. Banyakin solar, bagus. Karena kita gak nyalin auto collect, gue juga pengen tes nih. Ini kalau gue taruh di depan, ini magnet bisa nembak gak sih? Kata kalian dia nembaknya pakai koinnya guys, koinnya ditembak gitu ya. Kayak gimana ya, kayak keren gitu sih, menarik sih. Nah, lah kok keambil sih? Tadi kok gak lihat cuy? Oh iya, jadi jadi pelurunya cuy. Jadi ditembak ke depan ya, tapi lebih bagus yang marigold yang satu lagi guys, yang kayak kucing gitu ya, bisa nembak segala arah. Oke, kalau gitu kita pakai batu magnet lagi, udah mulai banyak banget bro. Oke. Kayaknya kita boleh lah ya tambah firepower di sini di tengah supaya kebakar semua, double damage kan lumayan. Tambahin solar lagi. Oke, solar gua udah mulai numpuk ya ini. Bawa kok mati cuy. Oke, batu lalu, batu lah. Ini marigold ternyata ujung-ujungnya mati juga guys. Tidak bagus ya. Sangat tidak bagus. Habis itu kita pakai polong lagi, polong air mancur, pelontar, ini pelontar apa sih namanya? Pelontar solar. Lontar jamur solar, ya apapun lah itu. Terus kita tambahkan api lagi. Wah, ini mantep guys. Ini ada frostfire ya. Ini kipas es kan ya. Coba kita tes lah. Kita tes.
aja ya, ada polong. Ya elok, baru ingat sesuatu. Polong esnya kena apinya langsung hilang, guys. Tidak bagus, ya udah kita pakai inilah, polong summoner ya. Polong summoner, abis itu polong air mancur lagi. Oke, sekarang kita harus tambahkan ranjau ya. Ranjau kita belum taruh-taruhin. Eh lah, wewewewe, kok jangan kelewat gitu dong. No. Oh, gilas bro. Kurang damage kah? Ya ampun, kurang damage toh. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Pakai batu magnet lagi. Abis itu polo, menembak kita dikit ya. Menembak kita gak gitu banyak ya. Oke, gak apa-apa. Gue gak takut. Hancur kek, hancur kek. Gue baru tanam ini magnet. Kalau mati lagi sih lucu. Oke, abis itu polong air mancur lagi di tengah ya. Kita banyakin tengah aja gak sih? Supaya damage-nya lebih gede gitu. Abis itu tambahin ya pumpkin di tengah sini. Oke, ada penembak katapult. Tapi gue kagak ada payung. Apa itu payung? Gak butuh. Mereka punya polong gatling juga cuy. Matikan sih, matikan sih. Itu gak bisa dibiarkan sih. Mereka ada polong gatling. Apa-apaan bro? Ramai bener bro. Weh bener terlalu ramai bro. Elsa lah ya, Frostfire. Dorong-dorongin lagi. Pergi lu. Aduh, gue gak sempet taruh paku lagi. Udah lah, pakuin aja lah. Memang apapun yang jombon itu harus dipecahin dulu guys. Habis itu polong summoner lagi. Aduh, mati gak ya, mati gak ya. Oh no, ada situ angpasnya satu lagi. Oke, habis itu pumpkin. Tambahkan paku atas, ramai bener. Magnetin, apapun dimagnetin. Oke, ini terlalu ramai bro. Itu kenapa atas belum terurus. Oke, habis itu pakuin, pecahkan. Wih, ramai bener bro, bawah. Oke. Kita sabar main. Bawa kayak mancur lagi lah ya. Salah, no. No, gue taruh dia. Gue gak bermaksud taruh di situ cuy. Oke, bawa. Ini terlalu rame. Oke, mantap. Ini ada summoner gue bro. Udah bantu banget. Bentar. Bagian tengah gue kok rame bener ya. Oke, matikan. Ini gagal keluar giga guys, gak boleh dibiarkan ya. Oke, pakukan. Polong air mancur lagi, banyakkan damage. Kita dalam kesusahan, tapi tidak perlu takut, tidak perlu menyerah. Karena kita punya Elsa di sini, bantu. Polong es keluar sama api, abis itu kita dorong lagi, polong es lagi dari kiri, dari atas, dari bawah, dan polong api dari tengah. Apapun itu kita pakai, kita tambahin paku di bawah. Oke, bagian bawah kayaknya kurang damage sih. Pakai teratai, abis itu tambahkan ya batu. Kok nggak bisa tahu batu? Woi. Oke, nggak bisa guys. Nah, kenapa itu ada es ya? Oke, kita pasukan di bawah semua. Polong semua. Nice. Ini gagal keluar sih agak keras sih guys. Yang mata merah guys. Ternyata dia nggak sekedar ngantuk ya. Kayaknya dia pakai steroid gitu ya. Pakai apa ya? Bikin kuat lah. Oke, ternyata bukan gara-gara itu ya. Bentar. Mati gak ya? Oh, nggak, tinggal dikit. Oke, aman. Hampir saja lewat guys. Pokoknya lewat sekali aja. Kita kalah guys, kagak ada lawnmower ya. Dan kita dapat kaktus es yang gue cari-cari kah? Ini yang gue cari-cari guys. Oke, siap. Berarti kita pakai Frostfire lagi ya, versi aneh nih ya. Oke, ini paku ya. Yaudah, coba kita last section. Masa ya pakai paku mentega? Tapi paku mentega kayak gak ada damage guys. Cuma bisa nge-stun doang ya. Yaudah lah, yang penting Marigold kita tadi udah dicoba ya. Jadi kita gak perlu cek lagi. Sekarang kita tambahin kucing pelontar, boleh lah ya. Habis itu ranjau, ini ranjau cabai jarang kepake sih. Ya walaupun sebenarnya berguna juga di awal-awal, tapi entah kenapa jarang kepake. Mungkin kita ganti ini dengan kaktus es, maybe. Ya kita lihatlah. Gak ada tanaman insan ya. Tanaman insan gue dikit doang nih. Cuma Elsa sama ini nih. Apa sih namanya ini? Kipas es. Jadi agak sulit. Semoga saya tidak kalah. Sama kita ada polong summoner ya buat jaga-jaga tuh. Polong summoner sebenarnya bagus sih. Dia bisa ngesummon zombie buat lama-lamain aja gitu. Boleh. Tapi ya gimana ya? Damage-nya sih biasa aja ya kalau polongnya, soalnya nggak bisa kebakar ya. Langsung aja kita taruh polong ya, polong di tengah ya. Ini paling bagus ya kalau tahu di tengah ya. Kena semua gitu. Hemat solar banget gua. Oke, banyakkan solar. Nih gua kagak ada payung ya. Persetan dengan payung guys. Payung itu perisai ya, bisa diatur lah ya. Paling solar gue hilang ditembak katapult, itu doang jadi masalah. Oke, solar ada banyak.
kayak karena dia pakai pintu kan nggak bisa tembus kan. Gue bisa pakai kaktus atau pilihan keduanya pakai paku guys. Paku itu tetap bisa kena ya. Nah pas dia kena, di laku nggak? Nah kena harusnya nih. Kok nggak kena? Aneh. Oke sekarang kita pakai pelontar solar. Pokoknya kita harus dua lapis solar guys. Satu solar jamur, satu solar pelontar gitu ya. Nah, ini bahaya nggak sih? Bahaya nggak sih ini? Udah tiup-tiupin. Enak aja lu. Matikan. Udah pakai api lah ya biar damage-nya double. Terus solar lagi. Kayak ada kaleng ya. Ada kaleng, bro. Magnet adakah? Pointer aja lah ya. Tambahkan damage aja. Habis itu batu magnet di tengah. Nice. Oke, ayo dong. Solar. Gua pingin dua baris dong. Susah banget lu, guys. Enggak dikasih waktunya gitu. Oke, tengah lagi. Ini potnya juga mahal sih 75. Potnya juga ada solar, guys. Jadi aduh ada zombie busuk. Oke ada si football ya. Football. Ini gak ada stun ya. Gue gak ada stun. Jadi pakai batu api dulu buat lama-lamain. Ya dia mampus kamu. Kebakar kan lu. Habis itu tambahkan solar terakhir. Oke ada 2 lapis. Sudah 2 lapis. Habis itu baru kita tambahkan SS nya nih. SS nya kita pakai. Aduh. No. 2. Pakai ini gak sih? Kucing pelontar dulu gak sih? Ada kucing pelontar, let's go, tembak dari bawah aja. Abis itu bagian tengah baru kita tambahkan ini guys, si kaktus es ya. Kaktus es soalnya nembaknya 3 land, kayak tripiter gitu guys, triple polong ya. Oke kita taruh di sini, bisa kah? Nice, ini yang gue bilang guys. Dia bisa nembak 3 arah, terus tembus gitu ya, boleh juga. Force fire sesungguhnya ini ya. Abis itu tambahkan polong lagi, polong air mancur. Baru tambahkan api. Api ya, harusnya aku tahu apinya di depan ya supaya hemat. Nggak apa-apa lah. Abis itu kita kumpulkan solar lagi. Oh ya, gue lupa nyalain auto collect lagi guys. Koinnya harus gue klik manual bro. Ini akan sulit, tapi nggak apa-apa. Abis itu kayak ada katapult. Katapult aman lah ya. Oke, no, bukan itu yang dicari. Bisa gue tiup gak sih? Cucu. Nggak bisa. Please, oh no, aman. Bisa magnet lagi tengah. Abis itu bagian tengah baru tambahkan ya polong lagi bisa. Let's go. Bisa bagian belakang baru tambahkan polong summoner lah ya. Polong summoner gue belum lah. Gue tekan apa? Kenapa kaktus gue mati cuy? Lalalala. Gue scope kah? Atau apa? Hilang kaktus gue? Gue scope kayaknya. Gue gak sadar gue scope guys. Luar biasa ya. Hebat banget. Oke koin. Oke, polong summoner lagi atas. Oke, bagian bawah lagi. Terakhir baru tambahkan polong summoner bisa di depan lagi. Bisa di sini. Oke, bisa. Oh ya, walaupun sebenarnya nggak simetris sih. Bodo amat. Persetan dengan simetrisan apalah. Polong summoner bawah, ini ada gagantuan. Nih, bagus sih polong summoner buat gangguin gagantuan tuh sangat bagus ya. So, paku-paku lah ya. Ini sampai bener bro. Oke, maybe kita tambahkan ya langsung Elsa lah ya. Elsa. Koin. Ya, habis itu kita ya kucing pelontar lagi. Stun-stunin kalau bisa lah ya. Oke, kita hancurkan dulu katapult. Ya, habis itu kita dorong-dorongin. Santai dulu bro, santai dulu. Santai. Habis itu sekarang kita butuh polong air, maybe polong air mancur. Ini gagatuan, please urusin. Kucing pelontar gua, perasaan gua ada taruh bawah deh. Mati kah atau gimana? Oke, batu, tambahkan batu 2 lapis. Kucing pelontar lagi. Ya, ini udah bagus kayaknya pertahanan kita. Abis itu, ya kaktus es lagi lah ya. Soalnya dia bisa piercing guys, tembus. Ini katapult harus diurusin. Oke, aman. Batu kita belum bisa ditaruh. Air mancur lagi tengah. Let's go. Maybe abis itu. Oh tadi kayaknya tanaman gua mati gara-gara ditembak. Gua rasa ya. Ditembak sama si polong gatling itu guys. Zombie polong gatling ya. Itu ribet juga. Oke ini mulai rame nih. Hajar tanamanku. Polong api. Tambahkan lagi di tengah. Nice. Udah kebakar semuanya. Walaupun beberapa polong ada yang gak kebakar. So batu api. Batu cabe. Oke, untuk Elsa kita jaga-jaga dulu. Kita banyakin paku. Nice. Bagian atas tambahin kaktus.
kucing pelontar, bagian tengah tambahkan air mancur polong lagi, paku lagi bawah, jomboni pecah, jomboni muncul lagi, kita dorong-dorongin, blom-blom-blom. Duit. Habis itu tambahkan paku lagi, kaktus. Habis itu paku tengah, summoner gue udah mulai banyak guys. Ini yang gue suka, habis itu ya pumpkin lah ya, pumpkin api di depan supaya kebakar semua. Let's go, batu magnet sudah semuanya ada. Oke, bagus nih, gue suka nih, udah full nih. Taman kita full nih, habis itu kita agak majuin lagi. Ya udahlah, polong air mancur, jadi YOLO aja guys. Jadi bagian frontline kita, nice, udah pecah. Habis itu tambahkan pumpkin, gue bisa, udah mati, yes. Easy bro, kelar. Weh, Raja Jambu Air. Tanaman kesukaan gue dapat gelar Raja King Squash. Raja Jambu Air buat jaga-jaga guys. Crush all zombies within 3 squares of zombies. Langsung kita pakai gak sih? Ini kayak pengganti bom kembar kayaknya guys. Harganya berapa? Tapi harganya 100 sih. Oke, gak apa-apa karena dia raja. Kita pakai aja guys. Kita ganti dengan Elsa kayaknya kita ganti lah ya. Elsa kayaknya terlalu OP. Mungkin kita ganti dengan si Raja Jambu Air. Bisa lah ya. Aman lah ya. Let's go. Harganya 100 ya. Agak mahal guys. Cuma gak apa-apa karena ini pagi dan gue tadi kasih 800 solar ya. Oh, biasanya kalau awal-awal dikasih solar banyak itu artinya itu bukan aman guys, tapi kita dalam bahaya gitu ya. Jadi hati-hati. Kita tambahkan air mancur dulu di tengah. Let's go. Abis itu solar sudah 3 baris. Oke, bisa lah ya. Abis itu solar lagi. Ini nggak ada kaleng, harusnya aman sih. Solar jamur, tambahkan pot lagi. Ayo dong, semakin cepat kita taruh solar itu semakin bagus ya. Ayo, let's go. Ini tengah harusnya aman, kena. Makin deket ke polong air itu semakin sakit guys. Polong air mancur tuh memang giginya begitu ya. Nah bagian atas kayaknya rame, tambahin pontar solar, pot lagi bawah, itu dua lapis ya, gak apa-apa ya, aman. Ini air mancur kayaknya terlalu gigi guys. Kok gigi banget ya, gak mati-mati cuy. Dia keras ya, darahnya berapa sih? Darahnya 1400. Kalaupun zombie makan kayak agak lama sih. Itu yang gue suka ya. Oke, ada kaleng ya. Kita pakai pontar solar. Kita pakai jambu, Raja Jambu Air kita lihat. Wah. Tar. Oh. Ternyata dia enggak kayak cherry bomb. Maksudnya ada 3 aja gitu. Bisa kage bunsin, bro. Bisa ada bayangannya jurus 3 bayangan. Atau enggak kuasa 3. Oke, cukup. Langsung aja tambahin pumpkin api, habis itu pontar solar, bawa jomboni kita bisa. Bisa pakai ini sih. Tapi mahal gak sih? Udah gak apa-apa. Dar, nice. Langsung S-nya hilang guys. Itu gue suka banget. S itu segera dihilangin kalau gak ribet nanti. Kenapa gue tau di sini? Udah paku lah ya. Paku. Tembak semuanya. 3 kena. Baru tambahkan atas kita boleh pakai kucing pelontar. Kucing pelontar. Aduh, gue lupa nyalain auto collect lagi. Bentar. Bisa gue nyalain. Ini bisa ke save. Oke, aman. Kita nyalakan aja langsung collect. 2 game speed ini bisa gue atur. Kita lanjutkan continue. Oke, let's go. Auto collect udah sudah nyala guys. Karena kita gak pake marigoldan lagi. Jadi aman ya. Oke, ini magnet pastinya. Butuh batu magnet, nice. Aduh, ini ada helm kebal sih. Tukang pesen satu lagi. Harus di slow-slowin sih. Gak bisa di slow ya. Yang penting dancernya slow lah. Habis itu kucing pelontar di atas ya. Ya, polong air mancur lah ya. Polong air mancur boleh di tengah. Makin banyak makin bagus. Biar damage-nya sakit. Pesan satu lagi. Matikan. Nice. So, ya, pumpkin api. Tinggal bagian bawah kita tambahkan kaktus es. Ah, udahlah nih jambu air lah ya. Daripada nunggu cooldown-nya nggak kepake gitu. Jadi kita taruh-taruhin aja jambunya. Bisa terbang harusnya nih guys. Dia pakai bujuba bro. Superman ini, super squash, super jambu air gitu, jambu air super. Oke, bagian bawah kita pakai ya polong air mancur aja guys. Sudah 3 lapis, harusnya udah aman ya. Habis itu bagian bawah tambahin kucing pelontar. Oke, ini strategi bagus. Mati gak sih? Matikan. Oh no. Oh, aman. Batu
batu api, batu magnet. Jangan lu yang terbang-terbang ribet ini. Oke, mungkin harus di slowin lagi pakai kaktus. Bagian tengah baru tambahkan kolong summoner. Let's go, mulai rame, ini akan jadi sulit. Tetap yang paku. Paku lupa gua tatoin, dorong-dorong pelan 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 pelan. Terus pakai jambu air, let's go batai. Ter. Iyalah. Gede lu, rame. Oke, jambu airnya GG guys. Boleh lah gua pakai. Oke, kaktus lagi bawah. Sudah mulai rame. Yeha. Habis itu tambahkan paku lah ya, atas banyakin paku. Magnet lagi, mulai banyak nih jombinya. Bisa lah ya, tambahkan. Nah, kita percepat dikit. Habis itu polong air mancur, let's go. Bagian bawah summoner kita butuh. Oh, bagian atas mati ya. Wah, ditembak apa cuy, HP mati. Kucing porter gua tewas guys. Oh, ada si ini guys. Gua baru sadar si polong gatling gak jelas ini. Polong gatling tidak jelas, dibunuh sih. No. Ayo udah tambahin batu lah. Memang batu itu dibutuhkan guys. Tewas semuanya tanaman gua gara-gara polong gatling punya musuh guys. Jombi polong gatling tuh ribet. Gak apa-apa, recovering. Gua juga lupa taruh pumpkin juga sih. Jadi ya, mati kalah. Nice, langsung hilang dong. Lagian lu mau nyuri itu. Polong air mancur ya, mati lah. Yeeha. Sekarang kita pakai kaktus gak butuh. Oke lah, air mancur, pumpkin. Let's go, abis itu summoner bawah. Tambahkan batu magnet atas. Semua sudah ada, batu api. Paku, atas. Atas ada jumbo ini, aman. Pakai jambu air. Jambu air raja guys, GG banget. Abis itu bagian bawah kucing melontar lagi. Let's go, bagian sini boleh lah, kaktus es. Abis itu pumpkin api, polong air mancur bisa satu lagi. Let's go. Gagatuarnya dikit ya, masih dikit ya. Tadi lebih banyak ya. Gak ada gagatuar tahun kebal ya. Jadi udah mulai susah. Abis itu ya tambahin summoner paling atas, paku lagi atau batu api, batu cabe. Let's go. Abis itu kucing pelontar lagi. Woi, gagal tuan, mati kek, rame bener. Ya udah pakai raja jambu air. Oke, udah mati dulu dong. Ya. No, enggak kepake. No, raja jambu air GG. Aduh, dia cooldown-nya agak lama ya. Agak lama, cuy. Oke, mulai rame. Batu magnet, dorong-dorongin pakai kipas angin es. Oke, dikit sih. Jumlahnya dikit ya. Oke, bisa diatur, bro. Dan gua dapet cabe busuk, cabe badut. Hah? Cabe apa sih? Oh, butter cabe mentega. Burst a raw column of zombies and applies butter. Oh, dia nggak bakar sambil kasih butter ya, mentega guys. Kalau nggak mati zombinya ya. Boleh. Berarti kita ganti dengan apa ya? Telah section. Ya udah, kipas angin es kita ganti dengan cabai karena kipas angin es jarang kepake. Kita udah punya kaktus guys, nggak perlu lah kita dorong-dorongin yang apa namanya balon-balon. Harusnya sih kaktus ini pecahin balonnya, seharusnya begitu ya. Oke, let's go. Kini level terakhir 43 ya, masih bisa diatur lah ya ini level guys. Oh kemarin wah penuh dengan keringat ya. Walaupun sebenarnya kita nggak punya lawan mor sih, kita harus hati-hati guys. Kalau sekali kita meremehkan saja sedikit saja, terus zombie lewat, udah kita kalah guys. No lawn mower ya, tidak ada lawn mower, tidak ada kesempatan kedua. Oke, bagian tengah sudah rame aja bro. Kucing pelontar kali ini guys. Nggak bisa pakai air mancur polong. Harus kucing pelontar, soalnya damage-nya lebih sakit ya. Oke, semoga saja dia nggak nyampe tengah. Sekarang tambahin solar. Ini dia tembus air nggak sih? Dia bisa lewat air nggak sih? Mobil kalau lewat air harusnya tenggelam nggak sih? Nggak masuk akal kalau nggak tenggelam. Tuh lihat, bisa bro. No. Itu apaan bro? Itu tidak bagus. Harusnya pakai jamu air. Kenapa gua simpen? Ya ampun. Udahlah, nggak apa-apa. Gak takut gua guys, gak takut. Makan ini, dar. Oke, kebakar.
Abis itu kucing pelontar lagi lah ya. Ini tengah gua kenapa harus ada S nih? Ini sekali ada zombie squad ya. Sekali zombie squad lewat ya. Ini langsung kalah gua guys. Gila. Zombie polong. Zombie polong bro. Oke hilang. Itu cepet. Mungkin solar lagi lah. Solar gua jadi dikit. Gara-gara digilas guys. Bisa-bisaannya. Batu magnet lah ya. Tarikin. Oke, mungkin kita tambahin solar lagi lah ya. Solar dikit banget sih. Ayo, ini gara-gara jombo nih di awal-awal guys nih. Bisa-bisa gue gak pakai tanaman lain tuh. Ternyata kurang damage. Kurang damage ya kucing pelontar. Terlalu cepet, jombo nih terlalu cepet guys. Aduh, masih satu lagi. Versi helm kembar. Kita tambahkan maybe paku lah ya, paku kan dia gak bisa makan, aman. Oke, atau gak langsung cabut air aja lah, matikan lah. Sebelum dia summon gak jelas. Oke, damage-nya cukup sakit. Muncul lagi dong yang baru. Apa sih? Ada zombie busuk. Eh, kasih gua waktu dikit lah. Gua pengin taro ini nih, pengin taro air mancur polong lah. Ayo, nice, bisa taro. Oke, let's go. Sekarang tambahkan magnet aman. Bisa diatur. Tambahkan api di mungkin di sini kali ya. Biar kena semua. Nice, bakar, laku nggak kena. Aneh, entah kenapa tidak kena. Udah, pakai kaktus es, nembak 3. Wow. Si ada ini nih. Lumba-lumba tidak jelas nih. Dan mancur, Jomoni besar, Jomoni gagantuar. Kita pakai batu api, kebakar kan. Let's go, abis itu batu magnet. Let's go, tarik-tarikin. Jambu air gak sih, ramai bener. Itu jambu airnya nembak apa bro? Gue gak kelihatan. Ya tembus-tembusin. Let's go, no, solar gua mati. Matikan lah, ini ribet. Ya, hahaha. Oke, abis itu cabai mentega. Wih, kena lu. Wih, yang bagian atas kena. Oke, itu kalkulasi yang bagus. Tapi gak lama lagi gua bakal kesusahan nih. Apa ya? Summoner lah ya. Lama-lamain dulu bro. Batu magnet. Abis itu paku sebelum dia giles gua. Ini tidak bagus. Pecah kan? Nah, ini yang gua butuh ya. Abis itu polong air mancur. Apa mati gak sih? Oke. Jambu air dulu, rame jambu air king. Batu magnet atas. Oke, bagian belakang kita harus tambahkan firepower dulu sih. Sampai mentega gak sih? Gua bisa ditaruh. Ah, udahlah, kaktus es. Sampai mentega, belum gak bisa ditaruh di mana-mana lu. Nice, kebakar, kena butter. Let's go. Kucing pelontar. Oke, masih bisa recovery gua guys. Cuma gak lama lagi gua dalam bahaya nih. Paku-pakuan. Oh, bisa ditaruh sini, ada apa sih? Oh, crater, ketutupan zombie. Wave 2 ya. Wave 2, bro. Kaktus es lah ya, banyakin. Kita butuh esnya. Penting banget. Habis itu batu magnet, batu api. Habis itu jambu air king, raja. Ceker. Gak mati dong. Kurang damage-nya, bro. Habis itu polong air mancur. Banyakin damage kita. Habis itu ya, pumpkin api, paku-pakuan bawah sebelum solar kita dibunuh ya. Ini nggak jelas lagi. Oke, habis itu cabe, mentega. Mantep banget sampai menteganya guys. Sampai menteganya mantep. Habis itu paku bawah. Oke, pecahkan jamuni dulu. Polong summoner lah ya. Ini tambah-tambahin aja lah. Habis itu kaktus es. Habis itu paku bintang. Abis itu gua kehabisan solar. Polong air. Ini polong summoner. No. Jangan tembak-tembakin kek. Gua ditembak-tembakin sama Dugit Gatling ya. Batu cabe, jambu air king. Matikan pesesat lagi. Tewas. Abis itu polong summoner. Abis itu kucing pelontar. Gua kehabisan solar lagi. Another time. Pecahkan Joboni. Abis itu
apa ya? No solar bro, no solar bro. Tolong air mancur. Butuh batu magnet segera gua. Oke, batu magnetnya harus banyak. Habis itu paku-pakuan. Wih, ini rame. Mentega lah ya, mentega lah, cabai mentega. 3, 2, 1. Ceger. Oke, gak kena yang bagian atas, cuma kita pakai paku aja. Let's go. Pumpkin api buat bagi penjaga aja depan. Polong summoner bawa lagi. Ratasi bro. Sekali tembus aja nih polong air mancur gue tewas ya. Udah kalah guys. Kelar. Jombo nih lagi. Kita pakai jambu air king. Oke, rame banget. Tambahkan kaktus es. Polong air mancur tengah. Frontline gak takut gue. Batu cabe ceger. Ayo cabe mentega dong. Cabe mentega bagus banget nih. Udah begitu saja. Oke, mati. Harusnya mati. Oke, kelar bro. Dan gua dapat cabe bawang putih, bau bawang. Dapat aja cabe terus ya. Convert a lot of damage into smelly jalapeno. Oke. Luar biasa, cabe garlic, cabe bawang putih. Oke, gua udah sampai mana? Sepertinya kita sampai sini dulu guys. Kita sudah mainin 4 level. Cukup seru banget ya. Walaupun full dengan tanaman instan nih. Ada cabe, ada jambu air king, ada peniup es gitu ya. Oke. Dan terakhir kita mendapatkan cabe garlic ya. Cuma kita nanti pakainya di next episode ya. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel gua. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian sudah join jadi member. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Goodbye and peace out.